Persoalan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depannya, di mana tercatat angka kemiskinan saat ini mencapai 16,02% atau sekitar 823.000 jiwa yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Terlebih dalam RPJMD, pemerintah Provinsi NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 12,5%. Hal tersebut tentunya dianggap akan mustahil bisa tercapai. Hal ini diakui oleh Ketua DPRD Provinsi NTB Bai Ispiru Paida, sehingga membutuhkan penanganan dan koordinasi bersama untuk fokus pada persoalan pengentasan kemiskinan. Banyak hal ya, kalau menjadi PR, banyak hal yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah, terutama soal kemiskinan. Iya kan? Kita pahami betul, masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk juga persoalan air. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintahan TGMR. Sekiranya beliau mampu menyelesaikan dalam 1 tahun jabatannya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi menilai pemerataan pembangunan di NTB yang belum sempurna juga menjadi salah satu indikator mendasar belum mampunya NTB dalam hal penurunan angka kemiskinan sesuai dengan target RPJMD tersebut. Ya, pemerataan pembangunan ini kebetulan kalau menurut pandangan kami kan memang pemerataan pembangunan ini belumlah sempurna. Secara umum dulu bahwa pemerataan itu memang belum merata ke semua orang. Saya nggak bicara wilayah dulu nih. Jadi secara umum memang seperti itu. Jadi di Lombok juga banyak saudara-saudara kita yang tidak merasakan proses pembangunan ini. Ridwan TV 9 Mataram.